Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut lagi di proses pendirian tiang. Dan kita dibantu Bang Jack. Ada Bang Jack. Kemarin kita berdua dengan Pak Tasmuji doang. Wow, Bang Jack. Lucu Bang Jack. Pak Tasmujinya ngos-ngosan. Memang tiangnya besar yang itu. Jadi sekarang kita dirikan 4 tiang. Jadi kita mau besok langsung ukur Bang Jack. Langsung ukur, langsung bikin lubang sepingan, jadi waktu gotong royong itu lebih mudah ya, ya. Gitu nih, kita angkat yang ini 1, 2, 3 sama yang itu Bang Jack. Yang ini sudut situ karena kena air terus Bang Jack. Nah, jadi sudut sana itu menggunakan kayu yang lebih kuat atau kayu laban nih. Yang ini untuk di bagian dapur sini, kalau yang itu di sudut sana Bang Jack. Ceplos, nanti ceplos. Tepat ni. Ayo, angkat bempat. Semangat. Allah. Kau bau. Ganjel lihat masuk lagi terus ini popik lagi ya angan metu mang itu beplek kaget itu mana ya emangnya saya kak tempat dia kok sigil weh nggak tiang enggak. Dibalik.
kamar lah kok. At. Capek banget. Maju dulu, Pak. Maju dulu. Langsung. Tempes. Top. Dah, selesai. Selesai. Ah. Berdua yang paling besar. Yang paling besar. Dia pada ngetes. Dia tampang ke tadi? Tak kaya itu aja dia. Dia angin. Kamu angin. Dia besok. Ngenit tadi. Selesai. Hai, Bang Mangga. Hai. Gaji tak? Aku gaji. Tak kayu, Pak. Ini Balik apa? Tua, pan balik tutup balik. Ada. Bawahnya nak dipilih. Jawa baru. Apa? Jawa baru. Jawa lagi. Ayah. Enggak lagi, Mei. Seminggu lagi selesai, Kak. Oh, apa lah hai lagi habis lagi, Pakde? Apa hari yang nak pindah, Pakde? Hah? Apa hari yang nak pindah? Oh, just apa? Ke depan saya tak tahu. Mana kau tanggal 30-nya, Pakde? Laju. Laju. Oh, laju. Pindah wong dulu, Pakde. Pondok dia selesai dah, Pakde. Dah di atap. Dah selesai apa? Ya, pondok sudah di atap. Saya ngaku tadi menawa ya Pak, dia tak karu lagi. Ah. Kena ola lama pindah sih kali ini. Iya, tak karu lagi. Istri ke suami. Mati kau masih mulai. Aja itu kamu. Istri itu suami. Selesai. Dan juga kan sebenarnya itu di Jawa, Pak ya. Di Jawa. Tangan Jawa sebenarnya itu. Nah, tahu kayak itu. Mau cerita lagi. Buklap. Kami. Mau tiba jam 9 malam. Apa? Saya ini nunggu di mana ini? Hah? Mau cek dulu. Siap ya. Jam. Thank you.
kaki kak 2 meter pas tu. Oh, kamu tak boleh repok dah. Apa ni? Pakai yang orang lagi. Panggung orang? Panggung, meter. Nah, panggung semeter tadi. Meter. Jadi ambil 2 meter dari atas. Berapa lah, kecil saja itulah panggungnya. Mana? Eh kak, kak. Ada. Hah? Engkong. Dem. Kono jane Pak Dik. Heh. Nomor 19. Iki nomor 1. Pak Dik nomor 19. Op op. Dila. Eh nyabut emang. Nyabut. Jadi kok. Are, asik banget ya Pak Dik. Ini nyanggudan. Enggak asik kayaknya jadi. Ada Pak Dik segar mejan. Baik. Alam, berapa rasis Pak Dik itu? Berapa rasis? Batang, terong 300, nah itu berbuat IJ-IJ weh. Ini gak tau. Ini punya Pak Diko. Teman, alhamdulillah 6 tiang udah berdiri.
Jadi kalau udah mendirikan tiang, kita lanjut di kegiatan yaitu pasang selang air. Langsung kita rancang jadi, bagian dalam, lantai. Alhamdulillah kita dibantu Bang Wirta. Jack, selesai teman, masang tiang. Sambil hujan-hujanan gerimis ini. Hujan-hujanan gerimis. Tapi enggak deras, teman. Jadi, tidak mengganggu. Nomor apa ya? Oke, teman-teman, jadi sekarang masih ada waktu meskipun hujan gerimis. Ini kurang lebih ada setengah jaman hujan gerimis. Tapi sekarang kita masih ada waktu, kita akan lanjut lagi berkegiatan. Nah, teman-teman, kita akan berkegiatan di sini di bagian lahan. Dan kemarin itu pohonnya yang di dekat Pondok Putas Muji ini itu belum kita tutup, teman-teman. Jadi sekarang kita akan tutup supaya rapi. Jadi kegiatan kita itu samburadul teman namanya, atau semrawut, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tapi kita harus berkegiatan bagi waktu. Kalau mau selesai-selesai yang satu-satu teman, mungkin agak sedikit berat. Jadi mana yang penting kita kerjain dulu. Dan sekarang kita mau ini teman, menutu ini pohon ini tuh, kita mau rapiin. Jadi kalau masih ada panas kita bisa panduk supaya cepat kita tanami teman. Okay.
Nah, teman, jadi kita tutup kayak gini sebelum kita panduk. Jadi kalau udah kering baru kita panduk, teman-teman. Ini kita harus bikin kayak gini dulu. Supaya di waktu pemandukan itu bisa bersih, teman-teman. Kita potong-potong bagian dahannya supaya dahan bagian atas ini bisa turun waktu manduk, apinya itu makannya habis, teman, kayu-kayunya dimakan api. Kita cincang kayak gini. Jadi ini di dekat pondoknya Pak Detas Muji. Dan di sini alhamdulillah, teman-teman, kita udah dirikan tiang. Jadi besok kita bisa rancang bagian tali airnya, dan setelah itu kita bisa pasangkan apa kitau yang udah kita ukur kemarin di sini kitaunya, dan baru kita naik ke atas. Jadi ini kita buat dulu badan rumahnya Pak D ini, sampai selesai kita bikin atap. Jadi untuk seterusnya itu kita bisa guyur, teman. Yang jelas Pak D itu mau segera pindah ke sini. Jadi kenapa, mungkin dalam 1-2 hari ke depan ini kita akan ajak teman-teman untuk rame-rame berkegiatan pasang atap dan juga bagian atas sama rangka atas. Oke, jadi ini tidak jauh dari pondok kita di sana, teman. Tuh, itu pondok kita. Ini kalau diukur kurang lebih dari sini ke pondok kita itu 60 sampai 70 meter kayaknya, teman-teman. Tuh. Jadi lebih mudah kalau seandainya kita mau sedot air untuk menyalurkan ke Pak Detas Muji. Jadi kalau mau bikin sumur itu membutuhkan tenaga, biaya. Jadi kalau kita sedot dari sana karena kita udah ada mesinnya, mudah-mudahan bisa, teman. Jadi kita akan rancang juga bagian kamar mandi, dapur, dan teras. Jadi luar dari sini. Ini untuk bagian ruang tamu dan juga kamarnya Pak Detas Muji ini. Oke, teman-teman, kalau kegiatan di sore ini alhamdulillah tadi kita udah cincang-cincang kayunya. Jadi yang di sebelah sini itu belum selesai kita bersihkan, teman-teman. Jadi masih banyak lahan yang belum dibersihkan, tapi mudah-mudahan kedepannya kita sehat, jadi semua kegiatan ini dapat kita selesaikan dengan baik, teman-teman. Jadi di sini belum, ini masih berantakan, belum ada tanaman. Terus yang di sana itu yang di belakang pondok, alhamdulillah sudah mulai menanam terong, cabai, tanaman baru kita. Dan di sini kemarin udah kita panduk-panduk, tinggal sebagian lagi. Dan di sini ini udah kita panduk, teman-teman. Udah siap tanam, ini seperti lahannya Pak Detas Muji. Udah dibersihin. Sebelahnya udah ditanam, dan ini kayu yang kita kumpulin ini. Nih, kayu ini itu untuk tiang pagar. Jadi kita udah ngumpulin kayu untuk dijadiin tiang pagar. Ini juga, teman, kita jadiin tiang pagar nantinya. Nih. Jadi ini kita angkut ke sana nanti untuk dijadiin tiang pagar. Oke, teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di video ini. Alhamdulillah sore ini kita dapat menyelesaikan pendirian tiang. Jadi besok tinggal lagi kita rancang untuk bagian rangka. Oke, jadi itu saja, teman-teman. Semoga kalian suka dan terhibur.
mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share apabila bermanfaat teman-teman, dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video yang baru saya upload. Oke, jadi itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video terbaru dari